Syed Hussein Jamadil Kubra dari keturunan Syed Al-Alawiyah bertemu hingga kepada Sayyidina Hussein cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari bekas seorang gubernur kepada Sultan Muhammad Tughluq, Kesultanan Delhi yang kemudian berkuasa di wilayah Deccan, India Selatan, telah sampai di Kelantan kira-kira pada tahun 1349 Masehi bersama adiknya Syed Denauddin atau Sheikh Saman, anak murid kepada Ibnu Hajar. Sudah menjadi takdir bahawa keturunan Rasulullah dizalimi, ditindas, dibunuh dan merantau meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sepanjang misi dakwahnya, Syed Hussein sempat mengawini 3 puteri keluarga diraja Empayar Ermin, Kelantan Purba, yang sewaktu itu ibu kotanya bernama Jidah, terletak 3 batu dari Bukit Panau. Kota tersebut telah terbenam ke dalam bumi dan ditenggelami oleh air. Kini dikenali sebagai Danau Tauban. Anak sulung beliau, Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, merupakan pelopor dan ketua Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim merupakan anak Syed Hussein hasil perkahwinan dengan puteri Linang Cahaya, adik kepada Cik Wan Kembang. Siapa sangka bahawa Wali Songo adalah anak buah, anak saudara, Cik Wan Kembang yang tersohor di Kelantan itu. Salah seorang anak beliau, dihantar untuk berdakwah ke Borneo dan diangkat menjadi Sultan di Brunei bergelar Sultan Berkat yang merupakan nenek moyang raja-raja Brunei sekarang. Inilah jawapan kepada misteri kenapa Sultan Brunei telah membina sebuah masjid yang cantik dan besar di gigi tasik Danau Tauban. Sedangkan tempat ini, tersorok, dan orang Kelantan sendiri ramai yang tidak tahu kewujudan tasik yang agak luas sayup mata memandang. Syed Denauddin pula menetap di Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan, sebagai tempat pertapaannya yang mana di sinilah Laksamana Hang Tuah datang untuk berguru semasa usia awal remaja sekitar tahun 1400. Pada zaman dahulu kala, Bukit Panau merupakan landmark bagi pelaut antarabangsa kerana bentuknya yang unik seperti piramid itu dapat dilihat dari laut ketika berada di perairan Laut China Selatan. Pada zaman dahulu, Bukit Panau diakses melalui Sungai Kelantan yang cuma di sebelahnya. Kapal-kapal mudah sahaja melalui Sungai Kelantan yang luas itu. Inilah perkampungan Wali Songo dan tempat di mana mereka merancang dakwah di Tanah Jawa. Jangan keliru, sebenarnya Bukit Panau ini bersebelahan sahaja dengan Tasik Danau Tauban dan Masjid Sultan Brunei. Anjung Masjid Sultan Brunei di Tasik Danau Tauban di Pasir Mas Kelantan. Beliau adalah tokoh yang terpenting di Nusantara. Terlalu penting sehingga nama beliau dipadamkan oleh British dan dipadamkan di ARIPADABUKU sejarah di sekolah. 1. Syed Hussein Jamadil Kubra dikatakan sebagai datuk kepada Wali Songo. 2. Adik beliau merupakan adi putera Guru Hang Tuah. 3. Keturunan beliau ialah Sultan Brunei sekarang. 4. Keturunan beliau adalah Kesultanan Kelantan. 5. Beliau dikaitkan dengan pembinaan Masjid Kampung Laut. 6. Keturunan beliau di Kelantan memakai gelaran Tengku, Nik dan Wan. 7. Beliau Ketua Wali 7. 8. Beliau menetap agak lama di Kelantan sebelum meneruskan misi dakwah bersama-sama Wali Songo di Jawa. Bukit Panau di Tanah Merah Kelantan merupakan tempat pertapaan beliau dan tempat Wali Songo berkumpul sebelum ke Jawa. Ahlul Bait Nusantara adalah berasal dari titihan zuriat yang mulia iaitu Syed Hussein Jamadi Kubra Ibni Syed Ahmad Jalal dari Kesultanan Deccan, Selatan India, titihan dari Syedina Hussein Azbi Ali KWJ yang belayar ke Tanah Melayu Timur sebagai misi dakwah pada sekitar 1300M. Yang mana di masa itu, di sebelah barat, Salahuddin Alayubi Alifatul Mukmin sedang berusaha menakluk Palestin dari tangan Yahudi.
YM Syed Hussein Jamadil Kubra berlayar bersama dengan 6 orang adik-beradiknya yang lain dan 7 orang lagi ditinggalkan di bumi kelahirannya. Ditken. Kerana YM Syed Hussein Jamadil Kubra mempunyai 14 orang adik-beradik, beliau merupakan abang yang sulung dan kerana itulah keturunannya diberi dengan pangkal nama Long, pada eranya yang bererti sulung atau anak yang sulung. YM Syed Hussein Jamadil Kubra juga dikenali dengan nama Wali Tujuh di kalangan masyarakat Kelantan dan Nusantara sampai sekarang ini daripada titihan bagindalah lahirnya zuriat keturunan Kesultanan Ahlul Bait Nusantara atau Raja-Raja Melayu. Sebelum sempat mendarat di bumi berkat tanah Melayu, YM Syed Hussein Jamadil Kubra dan saudara-saudaranya telah diuji oleh Allah dengan satu ujian yang besar sehingga kapal yang mereka naiki hampir karam di laut sehingga YM Baginda Syed Hussein Jamadil Kubra hampir-hampir berputus asa dan beliau bersungguh-sungguh berdoa supaya diselamatkan dari bencana itu dengan berikrar akan mendirikan sebuah rumah Allah, masjid, jika mereka terselamat dari bencana karam itu. Alhamdulillah, diizinkan Allah, secara tiba-tiba terjadilah karamah wali Allah, iaitu doanya telah makbul, rujuk buku penghantar ilmu tarekat dan tasawuf karangan Prof. Abu Bakar Ajik iaitu telah datang pertolongan Allah, Nasrum Minallah, berupa sekawan, ikan kekacang, kekacang fish. Telah datang menolong dengan menyumbat diri masing-masing pada tempat yang terdapat lubang-lubang air di kapal itu. Manakala sekawan yang lain telah menolak kapal itu sehingga selamat sampai ke daratan iaitu di Kampung Laut. Tumpat, Kelantan. Apabila selamat dari bencana itu, YM Syed Hussein Jamadil Kubra terus sujud syukur dan bersembahyang 2 rakaat bersama-sama yang lain. Fenomena ini menjadi satu keganjilan pada penduduk setempat yang datang menolong kerana di masa itu penduduk di situ masih beragama Hindu dan Buddha yang belum mengenal agama Islam lagi. Dalam keadaan itu, tiba-tiba satu lagi petunjuk dari Allah datang apabila seekor tupai putih melompat di hadapan baginda YM Syed Hussein Jamadil Kubra dan terus menuju ke serumpun pohon buluh betong yang berada tidak jauh dari angkatan YM Syed Hussein Jamadil Kubra berehat. Tupai putih itu lalu memakan umbut pokok buluh betong itu dan berlalu dengan kenyangnya. Memandangkan angkatan YM Syed Hussein Jamadil Kubra memang dalam keadaan lapar dan dahaga selepas diamuk badai di lautan, maka berkeinginanlah lantar bagi YM Syed Hussein Jamadil Kubra untuk mencuba apa yang dimakan oleh tupai putih itu lantaran laparnya. Ekoran dari peristiwa ikan kekacang dan rebung buluh betong itu, YM Syed Hussein Jamadil Kubra telah bersumpah dan mewasiatkan anak cucu dari zuriat keturunannya supaya tidak boleh lagi memakan ikan kekacang dan rebung buluh betong. Sesiapa yang melanggar pantang itu, biasanya akan terkena penyakit kulit, gatal-gatal atau hilang ingatan. Sengaja YM Syed Hussein Jamadil Kubra mewasiatkan 2 perkara itu supaya dapat dikenal akan keturunannya dan supaya anak cucunya sentiasa berkeadaan berhati-hati di dalam sesuatu perkara dan jangan bermain-main dengan wasiat atau amanah. Bagai tanda menghormati dan menghargai pertolongan yang telah diberi oleh Allah melalui ikan kekacang dan rebung buluh betong itu, realiti daripada peristiwa karam di laut itu, maka telah terdirinya legenda Masjid Kampung Laut yang pertama yang
Danau, Kesultanan Brunei Borneo, dan Kesultanan Demak Wali Songo. Beliau kemudian wafat di Kalimantan dan dimakamkan di sana. Daripada beliaulah lahirnya titihan keturunan raja-raja Melayu di Nusantara ini. Manakala adiknya yang ketiga iaitu Sheikh Denauddin atau dikenali sebagai Sang Adiputera merupakan guru kepada Hang Tuah yang tersebut di dalam sejarah itu, lagi perkara yang dirasakan berkaitan. Maharaja Srimat Trailokya Raja, Maharaja Imbang Jaya 1233. Anak panah menunjuk ke bawah. Maharaja Suran, anak panah menunjuk ke bawah. Raja Tilam, anak panah menunjuk ke bawah. Raja Sakranta, anak panah menunjuk ke bawah. Sultan Mahmud Jidah, anak panah menunjuk ke bawah. Raden Mas Arya, Hang Tuah dikatakan pernah berguru Din Baginda, hikayat Hang Tuah. Anak panah menunjuk ke bawah. Puteri Selindung Bayu, berkahwin Din Zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW iaitu Syed Hussein Jamadil Kubra, moyang kepada Wali Songo, rujuk nota tambahan di bawah. Anak panah menunjuk ke bawah. Syed Ali Nurul Alam, anak panah menunjuk ke bawah. Sultan Maulana Sharif Abu Abdullah, anak panah menunjuk ke bawah. Wan Abdul Muzaffar, anak panah menunjuk ke bawah. Sultan Abdul Hamid Shah, Sultan Abdul Hamid Shah ada tiga putera. Datu, Nik Ibrahim, Sultan Nik Ba'es Salam, Nik Ali Tanda at Fakih Ali. Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa Jurai keturunan selanjutnya adalah dari keturunan Fakih Ali. Dan bukannya Sultan Nik Badr Salam. Anak panah menunjuk ke bawah. Sultan Nik Badr Salam, putera AA Sultan Abdul Hamid Shah, mendapat seorang putera yang bernama Wan Daim. Anak panah menunjuk ke bawah. Wan Daim pula memperoleh tiga putera iaitu Tuan Sulong mempunyai putera bernama Long Pandak yang menjadi Raja Kota Kubang Labu Pasir Pekan. Kota Baru, Kelantan, Long Bahar, Raja Jembal mempunyai anak bernama Long Sulaiman. Dan Long Sulaiman pula mempunyai anak bernama Long Yunus, moyang kepada Sultan Kelantan sekarang. Raja Long Nik Datu Pujut, Raja Negeri Reman kini, meliputi Yala, Perik dan Hulu Kelantan. Anak panah menunjuk ke bawah. Raja Long Nik, putera ketiga Wan Daim, mempunyai empat putera. Long Nu, Long Man, Long Abdul Rahman, Raja Legeh, Long Ghaffar, pengasas sebenar negeri Kelantan moden setelah berjaya mengalahkan kerajaan Kota Kubang Labu dalam dua peperangan sekitar tahun 1760-an, dari sumber yang berlainan pula yang mengaitkan Sheikh Jamadil Kubra dengan Wali Songo. Syed Hussein Jamadil Kubra adalah tokoh yang kerap disebut namanya ketika membicarakan tentang keturunan Nik dan Wan di Kepulauan Melayu. Salasilah beliau adalah Syed Hussein bin Syed Ahmad Shah Jalal Al-Han bin Syed Abdullah Han bin Syed Abdul Malik Al-Azamat Han bin Syed Alawi bin Syed Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Syed Ali Ali, Qasam bin Syed Alawi bin Syed Muhammad bin Syed Alawi bin Syed Ubaidillah bin Syed Ahmad Al-Muhajir bin Syed Isa Al-Rumi bin Syed Muhammad Al-Nakib bin Syed Ali Al-Uraihi bin Imam Ja'far Al-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainul Abidin bin Sayyidina Hussein bin Sayyidah Fatimah Al-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ini adalah berdasarkan salsilah Tok Pulau Manis. Menurut salsilah tersebut, Syed Hussein Jamadil Kubra mempunyai tiga orang putera iaitu Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim Akbar dan Syed Ali Nurul Alam. Dari keturunan Maulana Malik Ibrahim dan Syed Ali Nurul Alam lah lahirnya para Wali Songo seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Darajat, Sunan Kudus dan Sunan Muria.
saya tertarik juga dengan Salasilah Waliullah Tok Pulau Manis di atas kerana disebut bahawa dari keturunan Syed Ali Nurul Alam lah lahirnya Wan Demali, Wan Hussein Teluk Mano, Wan Senik, Wan Biru dan lain-lain.